Jadi kalau ke Sulawesi Tengah tidak datang ke air terjun Kalopa. Airnya cukup jernih, tumpahannya dihitung informasi dari Bapak Bupati ada 66 tingkat. Kalau datang ke Kabupaten Poso di air terjun Kalopa. Jadi nanti ada bingkalora, itu bingkalora itu satu wadah yang merupakan khas Kabupaten Poso untuk acara-acara syukuran. Bapak Ibu Kadis, kami silakan untuk menuju tempat molingu. Kemudian teman-teman yang lain bisa menyelesaikan. Jadi ada gelas dari bambu, itu khas dari Kabupaten Poso. Kemudian ada bungkus merah. Bye.